Kacang hijau memang bergizi, tapi coklat bikin nyaman, bikin tenang hati lagi. Polres Karawang memeriksa polisi Bayangkari Gadungan yang bikin video heboh gara-gara video kacang hijau. Pria berinisial RA yang berumur 35 tahun dan wanita inisial RW yang berumur 28 tahun mengaku hubungannya sebatas teman. Kepada polisi, RW bercerita sempat mencurigai RA yang mengklaim berprofesi sebagai polisi. Menurut hasil pemeriksaan, memang si perempuan ini mendapat informasi bahwa lelaki RA seorang anggota Polri. Namun sebenarnya, perempuan itu sudah dicurigai dari 2 minggu yang lalu, menurut Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono. RW terus bertanya soal kebenaran RA sebagai anggota Polri. Bahkan, dia meminta pria tersebut jujur soal profesi sebenarnya. Polisi mengungkapkan, mereka berkenalan via media sosial. Momen perkenalan antara RA dan RW berlangsung pada Oktober 2021. RA yang tampil berseragam polisi di video kacang hijau itu ternyata bekerja sebagai security gudang. Sedangkan RW yang berbusana Bayangkari dalam video tersebut mengaku wira swasta.